Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali dengan tajuk seterusnya iaitu bab 7 reka bentuk industri. Perkembangan bidang reka bentuk industri di Malaysia berlaku dengan pesat pada masa ini. Salah satu cabang dalam bidang reka bentuk industri yang sangat ketara membangun ialah reka bentuk perabot. Reka bentuk perabot menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara melalui hasil rekaan yang berkualiti. Reka bentuk perabot boleh didefinisikan sebagai satu penghasilan idea kreatif dalam menghasilkan barangan yang bertujuan menyokong anggota badan manusia dan juga boleh dikaitkan sebagai barangan yang membantu manusia dan haiwan dalam aktiviti harian. Baiklah, diharapkan pada akhir pembelajaran kita berkaitan dengan tajuk reka bentuk industri ini, diharapkan para pelajar dapat menjelaskan peranan reka bentuk industri, dapat membuat eksperimentasi dan penerokaan alat dan bahan dalam reka bentuk industri, mengaplikasi elemen dan konsep rekaan dalam reka bentuk industri, menghasilkan reka bentuk perabot dengan menggunakan konsep mudah alih, seterusnya dapat mempamerkan dan menghayati serta menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan produk seni reka bentuk industri. Baik, apakah peranan reka bentuk industri? Apakah senarai yang boleh kita lakukan untuk mencari di mana kepentingan dan peranan mereka ini? Yang pertama, mengenal pasti sesebuah produk yang akan dihasilkan berdasarkan fungsi yang dikendaki oleh pengguna. Yang kedua, memastikan produk yang dihasilkan mendapat tempat di pasaran dan diterima oleh pengguna. Yang ketiga, memastikan penghasilan produk menitik beratkan aspek keselamatan terhadap pengguna. Yang keempat, menganalisis keperluan fungsi dan mengkaji reka bentuk produk dengan lebih efektif dan baik. Lima, menentukan objek reka bentuk produk melalui rundingan bersama. Yang keenam, memastikan rupa reka bentuk produk yang dihasilkan dapat meningkatkan kualiti produk dan menarik perhatian pengguna. Seterusnya, kita beralih kepada tajuk ciri-ciri reka bentuk industri. Bagi reka bentuk industri, mereka perlulah mempunyai kreativiti, imajinasi dan bakat seni, kemahiran komunikasi dan pendengar yang baik, cita rasa warna yang baik dan teliti, kebolehan untuk menghasilkan ilustrasi dan lukisan teknikal, fleksibiliti dalam mereka bentuk serta kemahiran menyelesaikan masalah. Seterusnya, kita pergi kepada kemahiran mereka yang harus miliki. Kebolehan berkomunikasi, mereka bentuk industri mempersembahkan idea dan hasil rekaan, menjelaskan kepada pengguna tentang produk yang dihasilkan menggunakan pendekatan yang berkesan untuk tujuan menarik perhatian pelanggan. Kebolehan menyelesaikan masalah, mampu menjalankan tugasan mengenal pasti masalah, menyelesaikan masalah yang wujud
dan membuat analisis terhadap masalah tersebut. Seterusnya, mereka harus mempunyai pengetahuan dari segi teknikal, di mana merupakan amalan dan pengetahuan tentang cara sesebuah produk berfungsi. Melalui kemahiran ini, reka bentuk industri akan mampu menghasilkan produk yang lebih bersesuaian dengan kehendak pengguna. Mengetengahkan idea berasaskan masalah yang telah dikenal pasti, reka bentuk industri mampu menjelmakan idea baharu kepada imej visual yang memiliki nilai estetik. Konsep rekaan perabot. Semasa mula menghasilkan idea bagi mereka bentuk sesebuah perabot, mereka bentuk perlu mempertimbangkan konsep yang akan dijadikan rujukan kepada rekaan perabot yang hendak dihasilkan, iaitu dari sudut antik, klasik, retro, contemporary dan ultra modern. Konsep antik. Konsep ini berasaskan gaya reka bentuk zaman terdahulu dan reka bentuknya tidak terbatas pada sesebuah negara. Ia dapat dikenali melalui gaya reka bentuk dan juga bahan binaan. Konsep ini lebih dipengaruhi oleh reka bentuk perabot yang berusia lebih 100 tahun. Konsep klasik. Konsep ini merujuk kepada gaya reka bentuk yang terhad usia penghasilannya. Reka bentuknya agak ringkas dan menggunakan warna yang gelap sebagai identiti. Konsep ini dipengaruhi oleh gaya negara penghasilan perabot tersebut. Konsep retro pula, di mana konsep ini direka bentuk berlandaskan reka bentuk perabot tahun 1920-an sehingga 1970-an. Walaupun konsep ini kelihatan seperti perabot berkonsepkan klasik, namun reka bentuknya dipengaruhi oleh gaya reka bentuk moden. Konsep contemporary, konsep ini memiliki pelbagai gaya iaitu gaya art deco moden, Skandinavia, Itali dan reka bentuk perabot pada abad ke-90. Konsep ini memiliki ciri-ciri reka bentuk yang ringkas dan senang dipadankan dengan susun atur dan persekitaran. Konsep ultramodern, konsep ini lebih kelihatan abstrak dengan penggunaan bahan dan warna yang pelbagai diterapkan dalam reka bentuknya. Konsep ini juga banyak dipengaruhi oleh gaya futuristik dan modern. Reka bentuk perabot banyak menekankan idea-idea yang luar biasa dan fungsi yang canggih. Baiklah, seterusnya, kebolehan anda memahami perbincangan sebentar tadi dapat kita uji dengan menjawab soalan yang berikut. Pertama, dalam seni reka bentuk industri, prototipe bermaksud dalam reka bentuk industri, prototipe bermaksud bentuk benda sebenar yang dihasilkan untuk melihat kesesuaian sebelum reka bentuk sebenar dikeluarkan. Kedua, perabot konsep retro berlandaskan reka bentuk perabot tahun 1920-an hingga 1970-an.
Soalan ketiga merujuk kenyataan di sebelah. Ia menjelaskan konsep. Konsep ini lebih kelihatan abstrak dengan penggunaan bahan dan warna yang pelbagai diterapkan dalam reka bentuknya. Jawapannya ialah ultramodern. Seterusnya soalan keempat, reka bentuk industri ialah satu aktiviti atau proses kerja untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan idea secara kreatif dan inovatif. Seterusnya yang kelima, apakah kepentingan kemahiran teknikal bagi peranan reka bentuk industri? Apakah kepentingan kemahiran teknikal bagi peranan reka bentuk industri? Peranan reka bentuk industri di mana ia mampu menyelesaikan masalah. Tahniah kepada yang berjaya menjawab soalan dengan tepat. Seterusnya, kita pergi kepada soalan berbentuk kebat. Baik, soalan-soalan ini, pelajar-pelajar sekalian boleh merujuk kepada di dalam buku teks Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 ataupun boleh dijadikan satu perbincangan antara guru dan juga rakan-rakan sekalian. Okay, are you ready? Soalan pertama, pada pendapat anda, apakah penggunaan konsep kontemporari sesuai dalam mereka bentuk perabot sekolah? Bincangkan. Kedua, jelaskan kepentingan lukisan perincian dalam proses reka bentuk perabot. Ketiga, berdasarkan gambar foto, nyatakan maksud fungsi mengikut bentuk dengan jelas. Baiklah, sekian saja persembahan saya pada tajuk reka bentuk industri. Moga perbincangan yang diutarakan sebentar tadi dapat memberikan manfaat kepada anda sekalian. Sekian. Jumpa lagi pada topik yang akan datang.